Kami akan menyebutkan beberapa kisah yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amal sahabat. Ternyata para sahabat itu kreatif beramal. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh murid Imam Bukhari yaitu Imam At-Tirmizi, disebutkan oleh Abdullah bin Buraidah. Buraidah adalah sahabat yang terakhir wafat di daerah Khurasan. Khurasan itu Irak hari ini. Apa kata Buraidah? Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul fi du'a'i. Mendengar ada seseorang ketika masuk masjid berdoa dengan pembukaan yang luar biasa. Apa pembukaan yang dia gunakan? Sepertinya remeh, anak kecil pun mungkin hafal. Orang itu berdoa dan terdengar oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka, ya, dalam riwayat lain, Allahumma inni ushiduka annaka Allahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad. Sepertinya digubah dari surat Al-Ikhlas. Siapapun di antara kita pasti hafal surat Al-Ikhlas. Lalu Nabi mendengar itu langsung mengatakan, fawallahi alladhi biyadihi, demi Allah yang mana di tangannya lah, di genggamannya lah jiwaku, nafsi. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat Allah yang mana jiwaku dalam genggamannya. Sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan memanggil nama-nama yang agung, bi ismihil azam, dengan nama-nama yang agung, alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta, yang mana jika ada seorang hamba berdoa menggunakan nama-nama ini, maka Allah akan menyahutnya. Jika dia meminta, Allah akan menjawabnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah itu buat perumpamaan. Jika kita dipanggil dengan bukan nama yang kita suka, kita tidak menghadap, tidak menoleh. Kita punya nama Abdullah, terus ada orang panggil, hey, hey, kita tidak akan nyahut. Orang panggil, hoi, hoi, kita tidak akan jawab. Tapi kalau orang panggil, hey Abdullah, kita mungkin mikir-mikir lagi, Abdullah mana nih? Maka Abdullah yang punya karakter sifat-sifat tertentu, jika kita perinci sifatnya, Allah akan tertarik dengan doa orang begini. Seperti kita mengatakan, eh Pak Kiai, eh Pak Polisi, hei Pak, Pak, kita sebutkan jabatan-jabatannya, mereka senang. Apabila ada orang memanggil kita dengan nama yang dulu masyhur di masa kita kecil, kita langsung curiga, wah ini teman dekat, ini teman lama. Begitu juga telah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pertanyaan, hal ta'lamu, hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu bahwa Allah mempunyai nama? Oleh karena itu, Rasulullah ketika masih di Makkah, dalam satu riwayat dikatakan, riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir Tabari dengan sanad yang bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika sujud, waktu itu belum ada bacaan subhanallah bihamdi, solatnya juga masih baru solat malam berdasarkan surat Al-Muzammil. Nabi ketika solat atau sujud, beliau mengatakan, ya Rahman ya Rahim, dan Nabi saat itu mengeraskan bacaannya. Ternyata ada intel-intel musyrikin ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh seorang Muhammad bin Abdullah. Terdengarlah oleh intel musyrik ini, maka dia berlarian mengabarkan kepada petinggi-petinggi musyrik di Mekah
Muhammad katanya bertuhankan satu, tapi dia memanggil dua sosok, dua sifat, satu Rahman, satu Rahim. Berarti Muhammad itu juga musyrik. Itu kata-kata orang musyrik yang jahil. Maka besok ramailah kota Mekah, karena Nabi Muhammad pun dikatakan bertuhankan dua. Di saat itu turunlah dua atau tiga ayat terakhir surat Al-Isra. Kulidu'ullah awidu'ur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna, sampai akhir ayat. Allah mengatakan, hai Muhammad, kul, katakanlah, udu'ullah, panggillah Allah dengan nama Allah. Awidu'ur rahman, atau engkau memanggil dengan namanya Ar-Rahman. Dengan mana saja engkau memanggilnya, falahul asma'ul husna, dia mempunyai nama-nama yang banyak, nama yang indah, sangat luar biasa. Namun disebutkan di ujung ayat, janganlah engkau terlalu keras ataupun terlalu lembut. Inilah asbabun nuzul, terjadinya, turunnya ayat ini, surat Al-Isra. Jemaah kaum muslimin yang bukan Allah, oleh karena itu ulama kita kemudian merumuskan bahwa Allah itu dapat dipanggil dengan nama yang spesifik. Jangan hanya minta sesuatu yang spesifik, minta sesuatu yang terperinci. Allah Maha tahu isi kalbu kita. Kita minta jelas ataupun tidak jelas, Allah tahu maksud kita. Maka memintalah dengan nama yang jelas, nama yang lengkap. Jangan cuma ya Allah. Katakan, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita semua hafal itu, tidak mampu berbahasa Arab. Katakan dalam bahasa kita masing-masing. Allah mengerti semua bahasa. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim disebutkan, begitu juga di riwayat Tirmizi, Ahmad dan lainnya, dengan berbeda-beda riwayat dan redaksi, Nabi SAW mengatakan, nama yang jika dengan nama itu engkau memanggil Allah, Allah akan menjawabnya. Disebut Al-Ismul A'zam, dan itu ada pada ayat kursi dan pembukaan Al Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kebanyakan ulama ahli zikir mengambil cuma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tapi ulama ahli rahasia mereka juga berdoa dengan huruf Alif Lam Mim. Mereka yang mengerti, mereka bertawassul dengan nama Taha dan Yasin. Jadilah salawat Al-Badr. Maka Allah Maha Luas, namanya sangat banyak. Dengan mana saja kita berdoa, yang penting hati hadir saat meminta, itulah yang disebut Al-Ismul A'zam. Mari berdoa dengan adab. Pertama panggil dia, pujilah ia, salawatlah kepada kekasihnya, lalu sebutlah apa hajat kita. Ditutup lagi dengan memujinya, salawat kepada Rasulnya. InsyaAllah doa kita walaupun tidak sempurna diangkat ke hadiratnya. Nas'alullah ayubarika lana walakum walisairil muslimin, wa nas'alullah ayataqabbala minna wa minkum jami'a ibadatina, wa nas'alullah ayasturana bistirihil jamil, wa zayyanana bisitrihil jalal, wa nas'alullah أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ادعوا الله باسمه الأعظم يجبك وأتى بك بما هو عظيم. استغفروا أيها المسلمون وتوبوا إليه، إنه هو الغفار، إنه هو الغفور، إنه هو الرحيم.